Halo, it's been a while. Minggu ini kita spring break dan hari ini ada free time untuk pergi keluar DC dan merencanakan untuk pergi ke Virginia yang lumayan deket sih ya, dari sini ke sana 1 jam 45 menit. Nanti kita lihat ada spot apa aja di sana. Udah siap-siap mau jalan, tapi lagi nunggu satu teman kita yang akan ikut karena dia juga lagi spring break, namanya Arin. Kita lagi nunggu Arin sekarang dan mau beli aqua dulu untuk di perjalanan. Jadi rencananya kota yang akan kita datangi itu namanya Luray. Luray itu ada satu cave yang terkenal namanya Luray Cavern, isinya itu stalactite cave, dan di dekat situ juga ada National Park. Itu tempat-tempat yang akan kita datangi hari ini. Yay, so excited. Oke, kita mau beli aqua dulu di Safeway. Kita tuh sampai beli buku ini Eastern USA untuk tahu spot mana aja yang bisa dikunjungi di dekat-dekat DC. Nah, ini tuh mapsnya Virginia. Luray itu ada di near the Shenandoah National Park. Oh, jadi dari sini, dari Washington DC ini, ya nggak kelihatan. Ini dari sini kita akan ke sini. Not too far. Oke. Okay. Michael udah selesai beli aqua, kita akan balik ke apartemen untuk nunggu Arin. Halo, good morning. Oke, kita akan let's go. Kita lagi berhenti di salah satu pemberhentian sebelum nyampe ke cave yang kita tuju. Ini namanya adalah di Apple House. Apple House ini sudah berdiri dari tahun 1963 dan isinya adalah pub dan jual souvenir. Mereka jual apple butter. Blueberry butter. Ini kayaknya spread ya? Iya, spread. Ada sos juga mereka bikin sendiri. Oh iya. Bacon jam. Ya gimana rasanya? Emergency bacon kit ini lucu banget ini. Kita akan on the way ke Luray ini. Thank you.
sedikit lagi kita akan sampai di Luray Cavern. Hai, kita udah sampai di Luray dan lagi stop di tempat lihat sapi. Gak tahu namanya apa, tapi kayak ada tempat yang emang untuk ngeliat-ngeliat sapi gini. Ada jalannya udah dibikin khusus untuk melihat-lihat sapi yang lagi makan rumput. Jadi di sini tuh emang kota atau bisa dibilang desa kali ya, yang mata pencaharian utamanya adalah farming. Tadi sepanjang jalan kita ngeliat sapi, kuda, dan hewan ternak lainnya. Oh iya, kelihatan. Mendekat dong. Oh, ini nyetrum. Ramai sih hari ini. Mungkin karena hari ini juga weekend, hari Sabtu. Ini dia entrance-nya. Kita masih nggak kebayang sih cave-nya itu di bawah apa di mana sih? Apa di luar area ini? Tiket harganya adults $32. Kita udah beli tiket, coba lihat, tinggal scan barcode nanti masuk. Aku masih amazed cave-nya ada di bawah kita sekarang ini. Let's go. Beautiful caverns of Luray.
Virginia. Ini hanya ilusi, karena ini reflection air, bukan beneran atas bawah. Awkward pose. Oke, 1, 2, 3. Oke. Halo, kita udah selesai dari cave, sekarang mau cari makan siang. Bagus gak tadi, Arin? Bagus banget. Bagus, love banget kan? Hai, kita udah sampai di tempat makan siang, namanya Longhorn Steakhouse. Karena kita udah lama gak makan steak, kita akan makan steak di sini. Hai, kita udah mau makan siang. Udah. Tadi udah. Ini apa buat aku? Thank you. Ini jagung, yummy. And the rib eye also. The baked potatoes. Halo. Kita udah selesai makan. Sekarang mau apa ya, Rin? Kita mau ke Shenandoah Skyline. Jadi kita akan lihat National Park-nya dari si Skyline Drive to. Sebelum sunset, kita ngejar sunset nih udah 4:30, sunsetnya jam 7. Setelah itu kita pulang ke DC. Kita cuma kelihatan aja juga. Apa ya? We'll be right back.
kita lagi di scenic view-nya. Kelihatan dari sini semuanya. Ini kayaknya paling atas ya? Apa masih ada yang paling atas ya? Dingin ya.